Alon ke ya? Nah, alon ke nih. Oh. Ya, ini saya sedang keluar dari rumah. Jalannya naik. Rumah saya itu pegunungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur semua dimanapun anda berada. Oke, kali ini saya membuat video perjalanan menuju anniversary KPCI kedua di Boyolali. Ini perjalanan dari rumah saya Pati menuju ke Boyolali. Untuk lebih jelasnya simak saja perjalanan saya pada hari ini di video ini sampai selesai. Oke, jangan lupa minta dukungannya, like, comment, dan subscribe. Lamun asisten ya, tidak perlu kan, jadi tidak bisa jalan cepat. Nah itu di depan dua mobil iring-iringan, karena memang sulit untuk perjalanan lebih cepat lagi. Kalau itu bolong-bolong apa? Nah wong ngarane deh, wisata Jeglongan Sewu. Oh ini loh, kanan kiri. Ini hutan jati milik milik perhutani. Di depan sana nanti ada yang sudah ditebang. Ya, ini masih kecil-kecil. Ini beberapa tahun kemarin baru ditebang. Ini sudah semene awaknya kayu ini. Ini hutan jati. Itu ya. Dulu naik padalane masih bagus di sini. Di sini tidak ada yang naik kendaraan pelan, tidak ada. Minimal jalan di sini itu 60 sampai 70 maksimal, tak terbatas. Ini ya dulu loh, pada waktu jalannya masih bagus. Jalannya sepi, enak, wis los pokoknya. Nah ini lihat loh, itu ada sapi di sana. Lihat ya, sapi kita ora ya. Sapi itu digunakan untuk membawa kayu. Kayu ini digeret karo sapi ini. Kayak uang bluku ngono kuwi. Bahasa Indonesia ini seperti orang membajak. Kalau orang membajak itu pakai berucul, tapi itu berucul diganti kayu jadi. Jadi kayu jadi ini digeret. Senam
Ini pasar Gowo. Halo, ke kanan ke wisata Gunung Rowo, ke wisata Jolong. Jolong 1 itu tempat taman bunga-bunga seperti itu. Kalau Jolong 2 ada kebun buah naga. Ini Harapati. Lihat nih, Asisenku turu. Pati bisa dilihat orang melodi apa ya? Wih, ramai nah. Keramaian seperti ini sudah biasa ya loh. Tapi kenapa kok anak-anak sekolah belum boleh ya? Kalau keramaian seperti ini kan kerumunannya malah lebih tak terkondisikan. Kalau anak-anak sekolah kan mungkin masih bisa. Oke, ini pomnya, kita nganan dulu, kita ngepom dulu, isi bensin dulu. Oke, ini saya sudah ditunggu satu mobil, orangnya di sana. Ini saya isi bensin dulu. Oke, ini kita lanjut perjalanan. Tadi dari pom sedang ngisi bensin dan nambah angin ban. Nah, ini sudah ketemu satu kawan lagi armada si tua ya. Di belakang saya ya. Nggak kelihatan di spion. Ada di belakang. Oke. Ini sampai Pati Kota. Masih lama jauh perjalanannya. Tugu Bandeng ya. Tugu Bandeng kalau ke sana itu ke jalur lingkar selatan Pati yang baru. Ini adalah ikon baru Kota Pati. Posisinya ada di Bangjo. Ini ada truk menuju jalur lingkar selatan Pati. Sekarang kita sampai di Kudus. Ini kita langsung lewat jalur lingkar lewat kota, mungkin lama terlalu banyak bangju. Nah ini
langsung belok kiri, masuk lingkar. Kalau di sini isong aja lor, karena ini singguri baru kini sebetulnya kan. Sampai di Gajah Demak, nanti sampai di Pasar Terengguli kita ambil belok kiri, mau lewat jalur kecil saja tuh. Oke lor, ini tadi saya sudah belok kiri dari Pasar Terengguli ke Pasar Gajah. Tadi pas beloknya saya lupa, tidak saya tunjukkan jalannya seperti ini. Ya, ya banyak pohon jambu. Mungkin ini ya di Demak terkenal dengan jambu Demak. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jalan masih sekitar 2 jam lebih dari sini menurut Google Map. Enggak tahu nanti kita nempuhnya lebih atau kurang, saya juga belum tahu karena tidak tahu kondisi jalannya ke Solo Tigo nya. Dulu pernah lewat sini ke Solo Tigo itu lumayan cepat karena jalannya masih bagus, kalau sekarang belum tahu. Ini masih ada banyak sawah di sini. Bagus. Ini ya, mungkin ini bisa dijadikan jalan alternatif dulur-dulur semua yang dari daerah itu Sepati Demak, kalau mau lewat sini menuju Salatiga jalannya harus santai, enggak bisa untuk ngebut ya. Itu di depan ada icu-icu rombongan mobil lelep. Aduh, jalannya main ayunan. Iku mah rombongan mau loh kak, rombongan elep mau loh.